Damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purwo Rejo. Saudara, kemarin kita sudah membahas ya tentang bagaimana menjadi pengikut Kristus itu yang asik. Karena apa? Gampang-gampang susah itu dibilang. Dan kemarin kita sudah membahas dari Matius 28 ayat 19, 18, 19, 20 ya. Dan di situ diungkap bahwa harus ada upaya untuk mengikut Kristus, yaitu 1. Pemuritan, 2. Baptisan, dan yang ketiga adalah pengajaran. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, kemudian ajarlah. Dan yang terakhir, Tuhan menyertai kita. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, saudara, untuk sampai pada pemuritan itu, maka ada satu langkah yang harus dilalui oleh orang yang beriman, yang ingin menjadi pengikut Kristus, yaitu yang disebut dengan katekese atau katekisasi. Katekese atau katekisasi itu yang akan saya uraikan sekarang, dan kiranya itu berguna tidak hanya bagi yang akan katekisasi, tapi juga bagi semua yang sudah ikut Tuhan lama dan ingin mendalami apa itu katekisasi. Karena apa? Karena mulai dari RHI kali ini, setapak demi setapak maju, kita akan menuju untuk mengerti apa katekisasi, tujuannya apa, materinya apa, dan apa yang harus disiapkan kita, saya, saudara, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara, dari Padepokan Mitra Kinasih di Jenderal Sudirman 11 Purworejo, saya berharap ini akan menjadi berkat buat kita semua, dan saya percaya Tuhan memberkati kita. Mari kita siapkan diri kita bersama-sama, saudara. Katekisasi, makna dan tujuannya. Katekisasi, makna dan tujuannya. Pada bagian pertama, kita memasuki tentang makna katekisasi. Apa arti dari istilah ini? Katekisasi atau katekese berasal dari kata Yunani katekein, berarti memberitahukan, mengajar, dan memberi pengajaran. Itu arti dari katekisasi atau katekese. Nah, dalam Alkitab Perjanjian Baru, ini ada Lukas 1 ayat 4, Kisah Rasul 18 ayat 25, 21 ayat 21, Roma 2 ayat 17, 18, dan seterusnya. Itu katekein lebih ditekankan pada mengajar, membimbing seseorang atau sekelompok orang supaya ia melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Jadi tidak hanya aspek kognitif pengetahuan Alkitab, tapi melakukan. Melalui katekisasi, maka orang akan memahami apa, siapa Yesus, dan bagaimana ia percaya. Itulah makna katekisasi, saudara. Nah, tujuan katekisasi tadi sedikit sudah saya singgung ya. Tujuan katekisasi bahwa peserta atau yang diajar tentang pokok-pokok iman Kristen itu diperlengkapilah orang itu mengenal dan percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga sanggup menghayati, mentaati, melaksanakan imannya dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Efesus 4 ayat 12 dan 13. Itulah katekisasi. Melalui ini orang lalu belajar. Nah, belajar tentang pokok-pokok iman. Nah, saudara, mengerti tentang Tuhan, mengenal dan percaya pada Yesus bahwa dialah sang Mesias. Tujuan katekisasi jelas mengenal dan percaya kepada Mesias yang sejati, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, yang adalah sang pembawa damai sejahtera, sehingga mampu hidup sehari-hari sebagai orang yang beriman. Itu tujuannya. Tujuannya mengenal dan percaya. mengenal dan percaya Yesus adalah Mesias. Bukan nabi besar, bukan cuma rasul. Yesus adalah Mesias, juru selamat yang sejati. Saudaraku, jadi katekisasi menjawab kebutuhan Roma 10 ayat 13 sampai 14. Roma 10 ayat 13 sampai 14 itu mengungkapkan hal yang penting. Bagaimana orang harus diajari supaya ngerti. Nah, kalau diajari lalu ngerti menjadi percaya. Oke. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Maka perlu katekisasi supaya kita diberitahu, kita mendengar dan percaya gitu. Ingat Roma 10 ayat 13 sampai 14 tadi. Katekisasi menjadi sangat urgen, jadi sangat penting. Nah, kesimpulannya saudara, katekisasi adalah langkah awal untuk memahami Yesus sebagai Juru Selamat menuju Sang Damai Sejahtera itu. Dan ini katekisasi menjadi sangat penting. Ada dua hal. Katekisasi adalah masa untuk mempersiapkan diri sebelum secara resmi terjadat sebagai warga gereja. Ya, mengajar tadi ya. Katekisasi adalah masa untuk belajar tentang pokok-pokok iman Kristen sehingga mengenal dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini adalah arti katekisasi, yang kedua itu adalah tujuan katekisasi. Ya, tujuan katekisasi. Saudaraku, dengan mengerti tentang katekisasi, maka diharapkan kita akan makin mengenal Sang Juru Selamat dan diberkati, dan kita demikian saudara-saudara, kita akan sambung pada kesempatan berikutnya, pada bagian berikutnya, dan saya percaya ini akan memperkaya kita. Mari kita satu hati dan mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk jumpa di RHI kali ini, belajar tentang katekese atau katekisasi. Berkatilah supaya kami mampu menjalani, supaya kami diberkati makin mendalami dan merenungkannya. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, demi Kristus pengantara kami. Amin.